Hai, Assalamualaikum. Selamat petang dan selamat sejahtera buat semua orang saya ucapkan. Jadi hari ini adalah hari Sabtu dan anda berada dalam rancangan Bahasa Borneo bersama dengan saya, host anda, Ramadan Shah. Jadi guys, hari ini ialah hari Sabtu. Saya faham hari ini adalah hari untuk anda meluangkan masa bersama keluarga. Hari di mana anda beristirahat, pergi berjalan-jalan, cuci mata. Namun, walaupun anda bercuti, pihak kami tetap bekerja untuk anda untuk memberikan info ataupun memberikan hiburan kepada anda. Kerana itulah tujuan utama kami membuat ataupun kami menubuhkan BTTV ini adalah untuk memastikan kami dapat menghiburkan orang-orang Borneo lah khususnya. Jadi pada hari ini ialah bahasa Borneo dan bahasa yang kita akan bincangkan ataupun yang kita pelajari pada hari ini adalah bahasa murut. Bahasa murut ini adalah salah satu bahasa yang saya jarang mendengar bahasa ini dan kadang satu perkataan pun saya tidak faham. Jadi kami desain untuk kita pelajari bahasa murut pada hari ini. Jadi buat kamu orang semua yang sedang menonton live kami pada petang ini, terima kasih saya ucapkan karena sudi singgah untuk bersama dengan kami. Dan kalau kamu semua ada soalan ke atau ada apa pertanyaan berkenaan dengan BTTV ke ataupun berkenaan dengan program hari ini ke ataupun berkenaan dengan bahasa murut ke ataupun anda ingin bergurau-gurau manja dengan kami, jadi anda boleh tulis di ruang komen dan pihak kami akan, kalau saya sempat saya akan baca. Dan kalau tidak sempat, akan ada pihak ataupun tim kami yang akan bantu untuk reply komen-komen anda, okey? Jangan bersedih, komen anda tetap akan dibaca. Gitu, okey? Jadi, tetamu pada hari ini adalah Encik Valerian Victor. Itu kita punya guru pada hari ini. Hello, Valerian! Ya, hello pula. Semua. Apa kabar, Valerian? Onsoi, baik saja. Onsoi, baik saja. Saya sudah jumpa tuh perkataan. Awalnya saya sudah jumpa tuh perkataan. Jadi sekarang Valerian di mana nih Valerian? Kalau sekarang saya sini di Keningau. Keningau. Oh, di Macam Nabawan. Di mana? Di mana tadi itu? Di sini Keningau. Oh, Keningau. Macam mana keadaan di Keningau. Keningau? Okey kah? Tak hujan lebat kah? Tadi lah sejak ada hujan lebat, angin kuat lah. Tapi sekarang sudah hilang sudah. Okey lah. Sebab di KK hari ini macam panas terik saja. Macam tak menentu cuaca di KK ni. Kemarin hujan lebat banjir. Lepas tu hari ini tiba-tiba panas terik. Ini adakah ini berpunca daripada masalah pencemaran? Gitu. Jadi, Encik Valerian, saya panggilan lah bahkan, saya panggil Val lah kan, boleh bahkan? Val. Nama-nama popular, Val. Boleh juga, panggil Val saja. Okey, jadi Val ni berbangsa murut, maksud aku berbangsa murut asli kah? Kedua-dua bapa ni memang orang murut kah? Iya. Memang asli lah kan? Iya, saya berbangsa murut, murut tahol. Bapak murut, mama murut, original. Original murut. Jadi murut ini sebenarnya dia ada banyak sub ke lagi kah? Murut ini hanya ada satu sahaja. Kalau bangsa murut dia ada banyak lah. Macam saya kan satu-satu Tahol, Peluan, Bokan, Nabai, Timugon, Kolor, Binta, apa lagi? Tenggara, Tenggala, Serudong. Ada juga Agabak dari Indonesia dan Akolot dari Indonesia juga ada. Jadi Val ni murut apa tadi tu? Murut apa? Iya. Saya murut Tahol. Tahol, okay. Murut Tahol, guys. Okay. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, jadi seperti biasa saya mau bagi tahu Val dan semua penonton untuk program Bahasa Borneo kita ada 4 segmen. Di mana setiap segmen ni akan kita bincangkan mengikut situasi. Kita akan ajar bahasa ataupun perkataan-perkataan yang simple, yang senang saja, yang kamu semua pun boleh guna sebagai untuk kegunaan harian. Terutamanya kalau kamu macam berjumpa dengan orang murut kan, lepas tu mau bercakap murut dengan dia,
Jadi kamu boleh gunalah perkataan-perkataan yang kami akan kita akan bincangkan pada hari ini. Oke? Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus kepada segmen pertama kita. Kita pun sudah kenal siapa cikgu kita hari ini, Cikgu Vel yang memang murid asli. Dan untuk segmen pertama, situasi dia adalah sesi berkenalan. Gitu. Jadi, Vel, adakah anda sudah bersedia? Gitu. Ya. Sudah bersedia dari tadi lagi. Oke. Okay. Kalau saya panggil Cikgu boleh tak? Cikgu Vel, boleh kah? Boleh bang. Vel saja pun boleh sudah tuh. Cikgu Vel lah, jadi nampak macam pendidik. Gitu. Oke, okay, jadi perkataan pertama, hai, apa kabar? Apa dia punya translation dalam bahasa murid? Kalau dalam bahasa murid ini tahol lah. Ada Bang An juga kan. Kalau tahol ba dia bilang aun koson. Aun koson. Ba aun kosonmu. Begitu. Kalau dia bertanya sama orang lain kan, ba aun kosonmu dia bilang. Oke, bah aun kosonmu. Yang bermaksud hai, apa kabar? Apa kabar dia bilang. Aun kosonmu. Betul kan? Aha, begitu. Oke. Ya. Jadi untuk perkataan kedua pula, siapa nama awak? Kalau perkataan kedua, siapa nama awak? Kalau murut, kenapa orang cakap aun inggalanmu. Aun Aun inggalanmu. Inggalanmu. Jadi aun tuh dia merujuk kepada. Ya, aun inggalanmu. Apa? Aun. Aun tuh bermaksud apa? 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 Oh, aun tuh apalah? Jadi Apa? Ya, itu aun inggalan itu tuh. apa? Tapi ada juga perkataan lain lah. Macam contoh dia? Ya, kalau inggalan tuh nama. Ya, inggalan tuh nama. Jadi aun itu apa? Inggalan tuh nama. Jadi aun inggalanmu, amu itu kau. Aun Aun inggalanmu, inggalan. siapa nama awak? Jadi ini aun inggalanmu. Ya. Au. Oke, au Ibelerian Victor. Au Ibelerian Victor. Hipakaporako Vel. Wow. Au Ramadan. Begitu. Oke, okay, seterusnya pula di mana awak tinggal? Ramadan. Ya, Ramadan. Seterusnya di mana awak tinggal? Oh, kalau dalam bahasa Murut Tahol, intok ayanunmu, dia bilang. Intok Ataupun intokmu, ayanun. anu, dia bilang mayan. Dia ada dua perkataan kan? Dia Intok ada dua ayanunmu, nih, boleh ataupun boleh. ya, boleh juga itu yang untuk memayan, aun intok memayan. Aun intok mumayan ataupun Boleh kak? intok ayanunmu. Betul kan tuh? Begitu. Ya, intok mumayan. Paling paling bagus itu intok mumayan lah. Intok mumayan. Ini maksudnya di mana awak tinggal? Intok mumayan. Galerian intok mumayan. Ya. Intok mumayan Reno. Intok kupeo, intorku nabawan. Intok kupeo. Intoran nabawan. Intok kupeo Kota Kinabalu. Begitu kah? Oke. Nah, boleh juga. Oke, mantap. Boleh, boleh. Oke, perkataan seterusnya pura, berapa umur awak? Kula umurmu. Kula umurmu. Kula umurmu, dia bilang. Kula tuh berapa kan? Ya, kula umurmu. Ya, berapa? Valerian, kula umurmu. Duong umurku poyo duong opor am tulu Wow. ra upok itu Panjang betul. 27 tahun 27 tahun. Ya. Kalau mau cakap 24? Ya. Ya. Tapi kalau kalau 24 dua ngopor am apat. Dua ngopor am 4. Apat. Apat. Apat.
apat. Dua ngopor apat. Nah, dua ngoopor ang apat. Dua ngoopor ang apat. Nah, Dua dua begitu. ngoopor ang apat. Ah, Nah. gitu. Oke. Boleh pandai sudah. Boleh, pandai saja. Boleh saja di orang Oke. murid. Oke, perkataan seterusnya pula, apa pekerjaan Boleh awak? sudah. Kalau aun karayakmu. Aun karayakmu. Ya habis itu Habis itu kerja kerja. dia tidak, kalau kerja tuh tidak dalam bahasa murut, jadi ada kata pinjam dengan itu bahasa Melayu lah, jadi keraya itu kerja jadi keraya, Oh, jadi jadi aun karayakmu gitu. dia bertukar perkataan saja kan? Jadi karaya. Ya, tukar perkataan saja. Ya. Oke. Seterusnya pula, adakah Anda telah berkawin? Nahanduk konoki. Dalam bahasa Murut Tahol, nahanduk konoki. Nahanduk konoki. Jadi Nahanduk Valerian, konoki. Valerian, Nahanduk konoki. Valerian nahanduk konoki. Ika apa yo? Kapo yo Ika maksudnya? apa nahanduk au? Maksudnya Belum belum. lagi. Belum lagi kan. Saya boleh baca. Iya. Gitu. Oke, perkataan seterusnya pula, berapa adik-beradik awak? Kula akau sangaka. Kula Kula akau akau sangaka. sangaka. Sangaka tuh bermaksud? Sangaka. Aha. Adik-beradik. Adik-beradik lah kan, Sangaka. sangaka. Kula tuh berapa? Kan? Iya. Kula Iya. berapa, akau Ya, kula sangaka. itu berapa? Kula kula akau sangaka. Ya, Berapa adik-beradik berapa awak? kamu? Akau tuh kamu. Oke. Aha, Seterusnya pula, begitu. adakah awak anak yang sulung? Kalau itu okoki ketuaan bilang, okoki Okoki ketuaan. ketuaan. Okoki ketuaan. Okoki ketuaan. Oke, kat tersasul pula. Okoki ketua, Ketuaan. okoki ketuaan. Yang bermaksud Begitu. adakah awak anak yang sulung? Lepas itu kalau mau cakap adakah awak anak yang bungsu? Aha, begitu. Pupusan koki. Atau pupusan koki ataupun okoki pupusan. Antara Pupusan dua itulah. koki, koki ya? Pupusan koki. Koki. Ya. Pupusan koki ataupun oki Okoki pupusan. okoki pupusan. Okoki pupusan. Aha, begitu. Jadi kenapa dia boleh Iya. pakai salah satu tuh kan maksudnya? Sebab itu dari itu orang sendiri mana yang senang lah untuk dia sebut. Dia sebut untuk itulah. Kadang-kadang orang ucapkan pupusan koki. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada yang bercakap koki pupusan bilang, kau kak bungsu bilang. Oh, maksudnya Begitu. boleh pakai Tapi kalau dua-dua lah kan? saya ya, dua-dua boleh pakai. Kalau saya, okoki pupusan. Itu kalau saya lah. Yang lebih senang kan? Pupus, okoki pusan. Okoki Ya. pusu-pusan. Tersasul-sasul Aha. lidah. Pupusan, Pusan, bungsu. bungsu. Oke. Seterusnya pula, di mana Lain awak bahasa dia bersekolah? kan. intok mu sinumikul. Intokpu sinum sinum sinumikul. Sinumikul. Ya, sinumikul. Intok tuh bermaksud di mana? Kan? Di mana? Oke. Ya, di Intokmu mana? Intok tuh di mana? Tapi ada. Ya. Oke, kalau intok tuh, kan ya selalunya intokmu boleh juga di mana begitu. Tapi intok tuh tempat, ada kata lain lagi, intok tuh tempat juga. Kata lain ya. Oh, dia ada Ya, dua ikut maksud ayat lah kan? sejak tuh. Ya, ada beberapa maksud. Oh, dia ada beberapa maksud lah.
intok tuh. Ikut ayat Iya. dia kan. Ya. Nah, macam ini Ya, ikut intok ayat. mu sinu mikul yang bermaksud di mana awak bersekolah. Perkataan seterusnya pula di mana Aha. tempat kelahiran awak. Intokmu inanak. Intokmu Tempat inanak. kelahiran intokmu inanak, dibilang. Jadi inanak tuh bermaksud kelahiran. Inanak. Oke. Jadi Dilahirkan begitu. Aha. dilahirkan. Seterusnya pula, apa hobi awak? Apa kalau hobi selalunya tiada kan dalam bahasa murid, tapi yang Hmm? paling senang tuh yang sama lah, yang sama dia adalah aun bebalon kasihakmu. Baba Alon tuh maksud dia? Ya, aun bebalon kasihak. Yang selalu apa perbuatan yang kau suka lah begitu, ataupun sesuatu yang kau suka begitu. Ya, sebab hobi itu kan tiada dalam bahasa murid. Murut, paham? Jadi kata yang hampir sama itu bebalon kasihak lah. So maksudnya Vavalon tuh kau punya macam kesukaan lah kan, kesukaan ataupun kegemaran kau begitu kan Macam maksud dia. hobi lah begitu. Oke, okay, Ya, paham? kira begitu hobi lah. Jadi Iya. Valerian awun Vavalon kasihamu. Ah, gitu. Kalau saya, au poyo asiha ahilin saurat kana timbalu. Tidak Oh. kalau saya setiap petang paling saya suka main bola tampar lah. Oh, oke. Seterusnya pula, apakah Iya. makanan kegemaran awak? Mana itu? Aun aun kanon kinasihakmu. Aun kanon? Aun kanon kinasihakmu. 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 Aun kanon ka kinasihan. Aha. Aun kanon Kinasihakmu. kinasihak. Terbelit-belit tidak mau sebut. Kinasihakmu. Ya. Ya, Kak. Bermaksud makan apakah makanan kegemaran awak? Jadi kinasihan ka, kinasiha tuh maksud dia? Yang suka anulah yang kau suka begitu, yang disukai. Yang disukai. Aun kanon Kinasiha tuh yang kinasihamu. disukai, iya. Jadi Aha, Valerin, apakah aun makanan kegemaran kau? Cikgu Vel, aun kanon kinasihakmu. Kanon kinasiha kupoyo umbus. Umbus. Umbus cinampuran rasadin. Huh. Aku tahu sadin sih ya. Sarin ataupun pahit lah. Ya. Oke. Perkataan Ya. terakhir untuk sesi itu segmen pertama pula segmen pertama siapakah artis kegemaran awak? Oke, kalau anu bahasa murut tahol aun artis kinasihakmu. Dia bilang, sebab itu artis tidak dalam bahasa murut kan. Jadi pinjam saja dalam bahasa lah Melayunya. Jadi aun artis kinasihakmu. Aun Ya. artis Tapi ada juga yang cakap kinasihakmu. aun artis kasihakmu, dia bilang. Aun artis Ya, kasihakmu. Mam. Kinasihakmu. Itu Kinasihakmu. yang kinasihak tuh boleh juga. Maksudnya dia Ya, bergantung ikut itu dengan penutur lah. dia bergantung dengan penutur ataupun ayat yang dia Penutur. menggunakan kan? Penutur bahasa apa yang bercakap itulah. Ya. Ya, begitu. Oke, paham. Jadi itu saja untuk segmen pertama. Ya. Saya harap Anda dapat tangkaplah beberapa perkataan yang kami bincangkan sebentar tadi. Jadi kita akan terus ke segmen yang kedua bersama dengan Cikgu Vel kita. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat dulu dan kita kembali selepas ini. Oke, guys. Kembali selepas ini. Kepada kamu orang yang di luar sana ingin mencari kek, roti, dan juga biskuit dengan harga yang berpatutan, kamu boleh hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan... Bukan itu saja, mereka juga menyediakan perkhidmatan pengantaran sampai terus ke depan rumah Anda. Dan kalau kamu pick up, kamu boleh datang di Plaza Kingfisher 2 di Oriba Bakery and Kitchen. Kitchen. Jadi Roy, apa kita tunggu lagi? Kita makan? Jom.
kini kembali lagi. Hai, kembali lagi kita di dalam segmen Bahasa Borneo, di mana pada minggu ini kita belajar berkenaan ataupun mengenai bahasa murut. Dan bersama saya host anda, Ramadan Shah. Dan kita punya cikgu pada hari ini adalah Cikgu Vel. Lambai lu Cikgu Vel. Halo. Lambai-lambai begitu. Okey, jadi kita teruskan lagi ke segmen kedua kita, iaitu segmen di mana situasi dia adalah kita mau bertanya arah lah dengan orang. Kita kan suka melancong. Selaku orang Malaysia sangat suka melancong. Jadi mana tahulah kita berjumpa dengan orang murut. Jadi untuk perkataan pertama bagi segmen kedua ni, perkataan dia adalah di manakah terletaknya tandas awam. Okey, kalau di manakah letak minyak tandas awam, yang paling senang itu anulah intok no ramban tu. Intok no ramban no. Ya. Tuh. Tuh. Dia macam ada banyak dia punya. Ya, tapi perkataan. Ada anu be itu. Ya, kalau dulu contohkan kalau buang air besar lain dia punya intok no totoyon tuh dia bilang. Kalau itu mau buang air besar. Yang mau tahu di mana tempat mau buang air besar begitu. Kalau itu yang buang air kecil dia akan cakap begini, intok no sasabon tuh dia bilang. Oh, maksudnya dia mengikut intok no sasabon tuh. Mengikut situasi lah. Sama ada mau buang air kecil ataupun air besar. Ya, tapi yang kalau modern sekarang ini paling senang untuk tidak membezakan itu dua, dong cakap itu intok no ramban tu. Nah, intok no ramban tu. Supaya senang. Aha. Ya, itu okay. Dua-dua. Paham? Jadi kalau yang totoyon tu dengan sasawon tu dulu-dulu jalan kan dipakai. Itu ya, dan sekarang pun masih lagi gunalah. Kalau dia mau buang air besar kan dia akan cakap aun intok intok no totoyon tu dia bilang kalau dia mau buang air besar lah. Kalau air buang air kecil intok no sasabon tu dia bilang. Masih lagi digunakan juga ini perkataan lah. Ya. Okey, faham. Okey, untuk perkataan yang kedua pula, berapakah jarak dari sini ke bandar? Oh. Kalau itu kula tawoi no hitu moira bandar. Kula tawoi no hitu moira bandar. Kula tawoi no hitu moira bandar. Moira bandar. Aha, itu. Jadi tawoi itu dia bermaksud macam jauh, begitu. Jauh. Berapa jauh dia bilang? Oh, oke, okay, paham. Yang hitu moi itu? Iya. Hitu moi dia bilang hitu moi sini pergi ke bandar dia bilang. Maksudnya jarak lokasi sini pergi pergi bandar. Oh, oke, okay. Paham. Jadi ya, berapakah jarak dari sini ke bandar dalam bahasa murid dia? Kula tawoi no hitu muoira bandar. Begitu kah dia punya slang? Aha, cikgu. Begitu. Oke, okay, perkataan seterusnya pula? Ya, boleh juga. Boleh juga. Oke. Okay. Perkataan seterusnya pula, di manakah tempat makan yang sedap? Kalau dalam bahasa murut, intokno pengakanan onso itu, dia bilang. Intokno pengakanan. Intokon no pengakanan. Intokon. Oh, intokon. Intokon no pengakanan onso itu, dia bilang. Intokon no pengakanan onso itu. Intokon no, kalau. Ya. Kalau apa? Ya, slang dia. Intokon no pengakanan itu. Kalau slang dia yang anu ikut slang intokon no pengakanan onso itu. Oh, intokon no pengakanan onso itu. Hebat, boleh sudah jadi orang murut. Boleh. Boleh sudah. Okey, perkataan seterusnya pula, di manakah terletaknya stesen bas? Okey, di sini ada dua. Kadang-kadang ada yang
Intokon, Intokon no pahalungan rabastu. Ada juga ayat yang lain, itu pahalungan dia guna pangkulimanan. Intokon no pangkulimanan rabastu. Ya. Abas tiada dalam bahasa murut kan dia, ya dulu kan tidak bahas, jadi kan ambil dalam bahasa Melayu saja lah bas. Paham? Dia ada dua kan, sama ada pahalungan ataupun pangkulimanan. Pangkulimanan, ya, dia ada dua. Oke, seterusnya ada yang pula. Suka, ada yang suka. Oke. Dapat apa? Apa tuh? Ada yang suka apa? Oh, ada yang suka guna itu pahalungan. Nah, ada juga yang suka orang apa? Pangkulimanan. Oh, maksudnya dia punya maksud sebenarnya sama sejak lah kan? Hampir sama. Hampir sama. Oke. Seterusnya pula, ya. Bagaimanakah hendak pergi ke bandar? Kalau pergi bandar, koson lakau merah bandar. Koson lakawan merah bandar. Koson lakawan muaira bandar. Koson no lakawan muaira bandar. Lakawan itu maksudnya? No lakawan. Perjalanan lah begitu, ataupun cara begitu, berjalan lah. Lakawan itu maksudnya bagaimana jalan pergi ini? Ya. Oke, jadi bagaimanakah hendak pergi ke bandar? Dalam bahasa murut dia, koson lakawan muaira bandar. Ah, gitu. Oke, jadi perkataan seterusnya pula. Ya, boleh. Di manakah terletaknya shopping mall? Aun intok nupaha halirantu. Aun intok nupaha halirantu. Sebab shopping mall tidak dalam bahasa murut, jadi guna itu paha haliran. Oh, oke. Okay. Jadi pahaliran itu maksudnya apa? Ya, pusat macam tempat membeli-beli, tempat membeli-bela semua. Oke. Okay. Jadi aun intok nu pahaliran tu. Betul kata sebutan saya. Paha haliran. Paha haliran. Boleh, betul. Diluluskan oleh orang murut sendiri. Oke, perkataan seterusnya pula, bagaimanakah cara untuk menggunakan pengangkutan awam? Kalau dalam bahasa murut, pertama memang tidak itu pengangkutan awam. Kan? Jadi yang paling senang, kalau orang-orang cakaplah, ada akan cakap begini saja. Koson pakuan amarau raka kakarita itu. Wow. Anu, dia punya slang itu. Coba lagi-lagi macam siok lo dengar. Begitu, sob. Kosen pakuan amarau raka karita itu dia bilang. Okay. Sebab dalam bahasa murut tiada itu pengangkutan awam, Pak. Jadi dia lebih suka cakap begitulah. Okay. Jadi saya pula mau try ya. Kosen pakuan amarau raka karita hiatu. Betul kan tuh saya punya sebutan, macam lain pun ada punya sebutan. Bolehlah, boleh. Iya. Tak jumpa dia punya melodi di situ. Lulus. Diluluskan. Oke, perkataan seterusnya pula, di manakah terletaknya kedai farmasi? Kalau begitu sinoki, siapa? Mana sebut? Aun intok nu pahaliran ra ubat tu bilang. Farmasi kan tiada dalam bahasa murut, jadi guna itu adalah pahaliran ra ubat tu bilang. Pahaliran tu dia macam tempat beli belaran. Jadi aun intok nu pahaliran ra ubat tu. Iya. Oke. Okay. Aun intokon nu paha aun intokon nu paha haliran ra ubat tu. Betul. Aha, boleh. Oke. Okay. Betul. Seterusnya pula, tingkat berapa kedai buku itu? Kalau tingkat buku dibilang aun sor ataupun aun intok amsor nu pahaliran da buku. Buk ataupun buku. Ada yang cakap itu buk, ada yang kadang-kadang buku.
Oh, dia boleh jadi buuk, buuk, book ataupun book pula kan? Ya, Jadi boleh, boleh begitu. tingkat tuh dalam bahasa bahasa nih apa dia punya tingkat? Tingkat dalam bahasa murid dipanggil apa? Kalau tingkat lapau betul. Nah, kalau anu yura lapau tapi tidak ngam itu dalam istilah bangunan secara salah. Oh, oke, okay, paham, Ya. paham. Ya. Jadi perkataan Memang ada set itu terus. tingkat tapi dia tidak ngam kalau dalam ayat ini. Oh, dan tidak ngam tuh yang ayat yang saya bagi lah ini kan. Iya. Oh, Jadi oke. Okay. ya yang paling bagus itu lagu Aun Intok Amsor nu pahaliran Rabuk tuh dia bilang. Oh, oke, okay, paham. Oke, okay, perkataan seterusnya pula, Iya. bagaimana hendak masuk ke dalam stadium itu? Koson pakuan muso praran dalom nu stadium hino. Stadium noro. Koson pakuan muso praran dalom nu stadium noro. Koson pakuan munsop prarandalom nu stadium noro. Aha, ngam. Nah, yang ini panjang sedikit kan. Coba coba Cek Google cakap dalam intonasi ataupun gaya orang murid. Coba. Oke. Kosan pakuan musa prarandalom nu stadium noro. Oi. Aha, begitu. Laju betul loh. Set. Tidaklah. Saya Begitulah pula. itu. Saya mau try pula. Kosan pakuan Oke, coba. Kosan pakuan mun sorop. Kosan pakuan mun sopra rendolon nu stadium noro. Aha, ngam. Aduh, Ngam kalau orang sudah, sling dia. kalau terjumpa orang kena pukul kali ini. Terbelit-belit tidak sebut. Tidak, ngam sudah tuh. Ngam nggak sudah. Oh, oke, okay. Mantap. Oke, okay, perkataan Iya. seterusnya pula. Di mana laluan untuk pejalan kaki? Oke, di sini banyak ayat. Ya. Ada yang cakap intok butuhon ahintana ataupun ada yang cakap intok bayaan angisangkul. Ada juga yang cakap, ada juga perkataan intok bayaan angkiralan. Jadi apa yang membedakan Ada tiga. tiga-tiga nih sebenarnya? Ikut penutur lah. Nah, serta tidak beza, cuma banyak perkataan dia hampir sama, Pak. Jadi itulah ikut penutur mana yang dia suka, yang ngam dengan di, apa dengan slang dia lah. Kadang-kadang itu kebutuhan hintana tuh. Iya. Kadang-kadang intok baya anak kiralan. Tapi maksud dia sama sih kan sebenarnya. Iya. Ikut bergantung kepada ya, sama penutur saja. Saja. Macam mana dong mau sampaikan perkataan itu ya, ikut ikut keselesaan. Saja Oke. Jadi perkataan seterusnya pula. Iya. Adakah ini laluan untuk berbasikal? Oke, dalam bahasa murut, umang nu basikal ki wayahan bayan itu bilang. Umang nu basikal ki wayahan itu. Umang nu basikal ki wayahan itu. Ya, umang nu basikal ki wayahan itu. Umang nu basikal ki wayan itu. Basikal gitu. Tiada kan dalam bahasa Ya. Muru jadi guna basikal saja. Ambil daripada perkataan Melayu saja kan. Bayaan tuh maksudnya apa tuh? Laluan, jalan. Iya, bayaan tuh laluan, ya laluan. Jalan. Oke, oke. Seterusnya pula, Iya. adakah bangunan itu terletak di seberang jalan? Oke, kalau dalam bahasa murut, bangunan itu terletak di seberang jalan kan? Iya. Bangunan Hino Rasandipa Nuralangki. Bangunan Hino Bangunan Hino Rasandipa Rasandipa Nuralangki, dia bilang. Bangunan Hino Rasandipa Nuralangki. Sandipa tuh maksudnya apa? Ralangki, dia bilang. Sandipa tuh seberang. Seberang. Jadi bangunan Hino Rasandipa Nuralangki. Gitu. Oke, diluluskan? Ya. Ngam. Lulus. Oke, perkataan terakhir pula, di manakah terletaknya hospital? Kalau itu hospital, intokon no pahun pakiu babasan tuh. Kadang-kadang boleh juga tukar itu pahun pigi baloi lah.
Intokonu Intokno pahun paki babasantu. Intokonu pahun paki babasantu. Jadi paki babasantu maksudnya? Ya. Tempat itulah tempat moho apa kan hospital tidak dalam bahasa itu hospital tidak ada, jadi yang paling ngam untuk berobat kan itulah paki babasan. Oh, oke, okay. paham. Jadi di manakah baloi paki babasan? Di manakah terletaknya hospital dalam bahasa Murut? Intokonu pahun paki babasan tu. Ah, gitu. Nah, ada juga baloi paki babasan. Apa tuh? Ada juga kata lain itu pahun dia pergi tukar pergi baloi, baloi paki babasan. Oh, jadi dia boleh guna sama ada pahun yeah. ataupun baloi, kan? Okay, jadi itu saja untuk segmen kedua. Terima kasih kepada Cikgu Bel. Jadi kita ada lagi dua segmen, jadi anda jangan kemana-mana. Sekiranya anda ada soalan, anda boleh tulis di ruangan komen dan akan dibaca oleh saya kalau saya sempatlah. Kalau tidak sempat akan ada tim kami yang akan tolong reply kan. Jadi sebelum kita teruskan ke segmen yang seterusnya, apa kata kita berehat dulu dan kita kembali selepas ini, guys. Kembali selepas ini. Kini kembali lagi. Hai guys, kembali lagi kita dalam rancangan Bahasa Borneo bersama saya host anda dan kita punya tetamu undangan Cikgu Bel. Jadi buat yang baru masuk dalam live kami pada minggu ini kita belajar berkenaan ataupun mengenai bahasa Murut. Okay. Jadi Cikgu Bel, adakah anda masih bertenaga di sana? Masih lagi. Bolehlah. Okey, jadi kita teruskan lagi kita punya segmen yang di mana segmen seterusnya adalah berkenaan tentang cuaca ataupun kita mau bercakap berkenaan cuaca macam hujan ke panas ke, okey. Jadi kita akan teruskan dengan perkataan pertama yaitu panasnya cuaca hari ini. Jadi apa dia punya translation untuk bahasa Murut? Kalau dalam bahasa Murut, kalau tahol lah, alasu kuorohino. Alasu kuorohino. Alasu kuorohino. Jadi alasu itu maksudnya panas, ya kan? Panas. Okay. Seterusnya pula. Adakah cuaca hari ini cerah? Awan tang ki orohino dobel. Dalam bahasa Murut awan tang ki orohino dobel. Awan tang ki orohino. Jadi awan tang itu bermaksud cerah. Cerah. Okey. Seterusnya, hujankah tempat kamu? Angulu kirain tokon miun no. Okay. Kalau hujan nih dia ada dua perkataan.
Ada dua perkataan yaitu angulu ataupun rasam. Jadi ada yang kalau cakap angulu angulu kirain tok muyunno, dia bilang. Ada juga rumasam kirain tok muyunno, dia bilang. Oke, jadi yang biasanya orang pakai angulu kira intokon muyunno. Aha. Jadi vel angulun angulu kira intokon muyunno. Retu liak retu li retu yaklah nangulu reno kandok nih. Wow. Itu maksud dia tuh apa tuh? Tadi saja hujan, sekarang tidak sudah hujan. Habis sudah hujan. Kalau di KK pula gitu. kalau mau cakap ndak hujan, ndak hujan sini. Dalam murut dia apa? Ika anglurah itu. 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 Gitu. Oke, perkataan seterusnya pula, sejuknya cuaca hari ini. Sejuknya cuaca hari ini amansi kuo orohino. 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 Amansi itu bermaksud sejuknya. Betul kah? Sejuk. Sejuk. Ya. Oke. Okay. Perkataan seterusnya pula, cuaca hari ini sangat mendung. Alondom kua orohino, dia bilang. Alondom kua, alondom kua orohino. Jadi alondom itu maksud dia mendung lah kan? Ya, mendung begitu. Nah, tapi itu alondom juga perkataan dia malam juga. Tapi selalu orang orang-orang tua cakapan kalau nampak mendung kan, oh dia bilang alondom ko rohino, dia bilang. Mendung dalam arti kata lain itulah mendung hari ini, dia bilang. Maksudnya dia boleh dia ada dua situasi boleh pakai lah kan untuk alondom tuh. Alondom. Iya. Oh, oke. Okay. Perkataan seterusnya pula boleh juga digunakan. Oke. Okay. Langit sangat mendung pada hari ini. Oke, okay, dalam bahasa Tahol, alondom kua limbowon ra orohino. Alondom kua limbowon ra orohino. Lah limbowon tu dia bermaksud? Limbowon tu langit. Oh, limbowon tu langit. Jadi yang alondom tuh mendung lah kan? Iya, mendung. Oke. Okay. Perkataan seterusnya pula, kuatnya bunyi guntur di luar. Aku tau kapio mahalu ra limbawan, udah bilang. Aku tau kapio mahalu ra limbawan. Aku tau kapio mahalu ra limbawan. Akoto itu maksud dia apa? Kuat bunyi lah, kuat bunyi. Kuat lah. Kuat. Kuat. Kapio itu bunyi lah kan? Iya. Oh, oke. Okay. Jadi kuatnya bunyi guntur di luar dalam bahasa murut dia. Akoto kapio mahalu ralimbowon. Nah, gitu. Oke, okay, perkataan seterusnya pula. Kuatnya angin gitu. Di atas bukit ini. Kalau dalam bahasa Tahol, alibu kuat, alibu kuat ratampak nu olot itu, olot soro pun boleh. Alibu kuat ratampak nu olot soro, dia bilang. Tapi kalau sekarang ini dalam bahasa yang sekarang, dia akan cakap akuat kuat angin, dia bilang. Akuat kuat angin ratampak nu olot soro, dia bilang. Tapi kalau ikut sebenar, alibu kuat ratampak nu olot itu soro. Alibu kuat ratampak nu olot soro. Jadi alibu tuh maksud dia? Iya. Alibu tuh atau angin lah berangin. Berangin. Begitu. Jadi alibu. Libu. Untuk perkataan ini dia boleh guna perkataan lain. Dia bukan boleh guna alibu kura tampak nolot soro. Ada perkataan lain lagi yang macam si Cik Guvel sebut tadi itu. Apa tuh perkataan selain daripada ini?
angin. Orang cakap dia guna bahasa bahasa Melayu lah. Akuat kuah angin, dia bilang. Akuat kuah angin. Dia pakai angin angin juga dalam guna Melayu punya. Okey okey, faham faham. Tapi menurut dia alivu. Alivu, okey. Untuk perkataan terakhir pula. Iya. Hujan turun dengan sangat lebat hari ini. Rumasam awas bonsai raorohino. Rumasam awas bonsai raorohino. Jadi rumasam tu dia bermaksud? Iya. Hujan. Yang macam hujan. Tadi kan hujan boleh juga angulu. Oh, dia boleh rumasam angulu awas bonsai raorohino. Dia bilang. Oh, jadi dia boleh guna dua perkataan lah kan? Ya, boleh dua. Boleh dua guna perkataan lah. Rumasam awas bonsai raorohino. Betul kan sebutan saya, Cikgu? Raorohino. Betul, sangat betul. Diluluskannya. Tinggal seling lagi lah. Oh, okay. Mungkin anu kali, saya kenal ini kali. Saya kenal ni kali, bergaul dengan orang murut kali, baru dapat tu dia punya tune, apa, melodi dia. Ya, melodi dia kan. Iya. Rumah Sam awas pun saya rohina. Okey, jadi itu saja segmen berkenaan dengan cuaca dan kita ada satu segmen lagi. Jadi Anda jangan kemana-mana sebelum kita ke segmen terakhir. Kita mau berehat dulu sekejap, mau minum dulu. Jadi buat anda semua, kita kembali selepas sini, okay guys? Kembali selepas ini. Telepon saya tuh. Mukul bibis ya. Hari ini 14 Agustus. Memainkan video muzik pilihan Borneo. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan. Panjang live kita pada hari ini. Kenapa malah dia tidak mau angkat nih? Gabut dia pula ni. Sangat kejadiannya. 1, 2, 3 kali. 1 kali lagi kau tidak angkat. Matilah saya. Misalnya saya boleh lupa nih. Ai. Call. Gila. Hello, Maya yang cuma pi wah. Kenapa tuh? Bibi. Apa pula kau buat? Saya tengok movie bani. Plus nama dia tidak kena angkat call-nya. Movie saja lain dulu bagusnya. Siapa pun kena kadang movie juga. Bibi, berapa bulannya, Ri? Ketok apa yang spesial hari ini? Kejap ah. 14 hari bulan, apa tuh? Apa yang spesial? Saya tidak tahu, lupa, I mean like, apa yang spesial? 14 hari bulan, macam biasa, siapun. Kok tidak tahu? Coba cek di teleponku dulu, ba. Berapa hari bulan nyari? Kok cek betul-betul hari bulan? Kok pikir, ba? Tidak, masanya apa yang saya perlu ingat kalau saya tidak tahu? Kok ini mengacau betul setiap movie? Layan itu movie kau, jangan kau kalau saya lagi, jangan kau cari saya lagi, kau layan itu movie kau. Belas nama dah. Kau ni benana betul telinga saya ni sekarang. Haiya, bayalah bay. Betulnya aku ni bukan ingat. Macam sebelum lupa ni. Ya siapa-siapa kau ni? Si Petdi lah saya kau. Ini si bos nih, ada lah yang disuruh saya nih. Halo bos. Halo, Pep. Boleh kau tolong saya kah? Boleh ba. Aduh, saya tuh lupa ba nih, birthday si Onton. Oh, girlfriend bos ada birthday hari ini? Dia birthday ni hari.
saya pun tahu, saya teringat waktu tadi dia tanya saya birthday, dia bilang lepas itu saya ini lupa dia punya birthday rupanya hari ini. Jadi saya mau tahu mana di mana saya boleh dapatkan kek. Oh, senang saya betul bos. Ha, kepada kamu orang yang pening kepala untuk mencari tempat untuk menempa kek kamu, pasangan kamu, family ataupun rakan-rakan kamu, kamu bolehlah order di Oribah Bakery and Kitchen. Kamu bolehlah tengok di akaun Instagram mereka Oribah Bakery dan Facebook account BGNK dan boleh juga WhatsApp ke talian 010-272-8422. Dan yang paling menarik lagi, di Oribah Bakery and Kitchen bukan sahaja ada kek, tapi ada juga pilihan lain seperti fresh cream durian, durian Swiss roll, durian cream puff, premium cookies, Swiss roll, bun dan banyak lagi pilihan yang sedap-sedap. Dan jangan risau, Oribah Bakery and Kitchen juga menyediakan khidmat penghantaran terus ke rumah Anda ataupun alamat yang Anda ingin tujukan. Ingat, Oribah kan ada. Cepat, pantas, dan sedap. Oribah. Kini kembali lagi. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami dalam rancangan Bahasa Borneo dan masih lagi bersama dengan saya host anda untuk segmen pada hari ini. Jadi kita sudah selesai 3 segmen bagi program Bahasa Borneo dan kita tinggal satu saja lagi segmen, segmen yang terakhir. Jadi kita masih lagi bersama dengan cikgu kita yaitu Cikgu Vel yang tampan cegak bergaya di sana. Ah, itu. Jadi Cikgu Vel, okey kah Cikgu Vel? Masih lagi ada tenaga lagi? Iya, masih ya, okey lagi kan? Sini. Oh, mantap cikgu kita, mantap. Okey, jadi onsoi payo. Onsoi payo. Okey, jadi untuk segmen terakhir ni dia berkenaan dengan kita punya nilah, kita punya perasaan lah. Kita mau cakap macam mana dalam bahasa murut ni kita mau bercakap kita tentang perasaan kita. Jadi untuk perkataan pertama, hari ini saya berasa sangat gembira. Ah, kalau hari ini sangat gembira, amanggo huang kura orohino, bilang dalam bahasa amanggo huang kura orohino. Ataupun murut yang lain pun guna begini juga. Ah. Jadi coba dia punya enggak. Mana dia punya ekspresi itu? Ekspresi gembira. Silakan cikgu, tunjukkan contoh. Amanggo kua amanggo kua huang kura orohino, bilang. Ah, itu. Oke, okay, perkataan seterusnya sambil pula. Sambil ketawa lah kan. Iyalah betul lah, gembira kan. Oke, okay, perkataan seterusnya pula. Kenapa kamu marah budak itu? Kulo buki mula lain hino. Kulo buki mula lain hino. Kulo buki mula lain hino. Buki. Buki. Ya. Okey. Perkataan seterusnya pula, saya sangat takut untuk pergi ke tempat itu. Dalam bahasa murut, angkala au moira intok hino, dia bilang. Angkala au moira intok hino. Angkala au moira intok hino. Coba cikgu dalam keadaan takut. Belakon dulu kita belakon dulu. Angkala au apa pula belakon senyum? Angkala au moira intok hino ba kan bilang. Ambil mood dulu, ambil mood ketakutan. Oke, okay, silakan. Tidak boleh oh. Saya tak pernah rasa takut. Rupanya. Oke, okay, apa-apa. Perkataan seterusnya pula. Saya berasa tidak selesa dengan perangai dia. Kalau itu ika kula onsoi huangku rawal nano ada bilang. Ika kula onsoi huangku rawal no. Ika kula onsoi huangku rawal no. Waal nano. Okay. Nano pun boleh juga. Oke. Okay. Seterusnya pula. Iya. Saya berasa sangat bersemangat pada hari ini. Onsoi kapio, onsoi kapio huang kura orohino, dia bilang. Onsoi kapio huang kura orohino. Onsoi kapio huang kura orohino.
Betul kan, Cikgu? Ya, untuk betul. Perkataan seterusnya pula, saya berasa sangat teruja untuk pergi ke konsert itu. Angin suat huangku moira konsert hino, bilang. Angin suat huangku moira konsert hino. Jadi teruja ini dalam bahasa Murut apa dia? Saya pun tidak tahu, tapi ini yang boleh yang hampir sama lah sama itu teruja tuh, angin suat lah, angin suat huangku. Angin suat tu lah, dia lebih kurang teruja lah kan dia punya perkataan. Angin suat lah. Ya. Oke. Perkataan seterusnya pula. Ya. Ya. Hampir sama, tapi ngam lah untuk digunakan untuk teruja juga. Oke, paham. Perkataan seterusnya pula. Perut saya sangat sakit karena telah termakan makanan yang basi. Dia bilang kalau murut, aluarti naikun ngakan raka nononos. Nonos. Sekali lagi. Bolehkah? Coba sekali lagi. Aluarti naikun ngakan raka nononos. Alor tinaiku nangakan Alor tinaiku nangakan kanon nonos. Macam panjang. Oke, sekali lagi ya, saya try lagi. Alor tina Alor tinaiku nangakan kanon nonos. Ngam. Sangat diluluskan. Jadi sakit perut sangat sakit itu dalam bahasa Murut dia apa? Alor tina aiku. Alor tina aiku. Alor tina aiku kan. Oke. Okay. Perkataan seterusnya pula, saya sangat menyampah dengan perangai dia. Kalau itu dibilang angitan au rababa alnano. Angitan aur rababaal nano. Angitan aur rababaal nano. Nano. Oke. Okay. Seterusnya pula, saya berasa menyesal karena tidak membeli barang tersebut. Kalau itu, mana sudah itu? Dia bilang alor huang koi kana kalira kuliamo sino. Dia bilang alor huang koi kana kalira kuliamo sino. Alor huang koi kana kalira ra kuliamo sino. Betul-betul kan sebutan saya? Ngam. Ngam sangat. Betul. Oke, perkataan seterusnya pula. Saya sangat penat melayan perangai dia. Tadi menyampa yang ini pula penat. Saya sangat penat melayan perangai dia. Alumpai au anatalai rababa al nano. Alumpai au anatalai rababa al nano. Alumpai au anatalai rababa al nano. Yang bermaksud saya sangat penat melayan perangai dia. Ini kalau macam ada yang tengah penat kan, lepas tu kau mau marah orang tu kan, ataupun kau mau luah perasaan kau dalam bahasanya lah, bahasa Murut. Alumpai au anatalai rababa al nano. Gitu. Jadi perkataan seterusnya pula. Iya. Badan saya sangat lenguh selepas bekerja seharian. Oke. Okay. Alami huang, alami inanku sengoro-ngoro nang karaya. Alami inanku sengoro-ngoro nang karaya. Alami inanku sangoro-ngoro nang karaya. Jadi sangoro-ngoro tuh maksudnya apa? Seharian itu bekerja. Sangoro-ngoro tuh maksudnya seharian lah kan? Iya. Ya, seharian. Oke. Okay. Seterusnya pula, saya terkejut selepas mendengar berita tersebut.
Nah, kalau dalam bahasa Murut, nakaliar au nakaringo ra'aho hino. Nakaliar au nakaringo ra'aho hino. Nakaliar au nakaringo ro nakaliar au nakaringo ra'aho hino. Jadi terkejut dalam bahasa Murut apa? Nakaliar. 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 Oh, dalam bahasa Murut terkejut adalah nakaliar. Seterusnya pula, adik saya ketakutan selepas melihat sosok wanita itu. Ha, panjang-panjang semua dia punya perkataan ni. Cikgu Vel, adakah Cikgu Vel okey di sana? Halo, adakah Cikgu Vel masih bersama kami? Nampaknya Cikgu Vel dia mengalami masalah internet sedikit. Jadi kami pun sudah berada di penghujung rancangan dan untuk perkataan terakhir tadi itu adalah saya terkejut selepas mendengar berita tersebut. Dalam bahasa Murut ya kita panggil nakaliar au nakaringora aho hino. Dan terkejut dalam bahasa Murut adalah nakaliar, okey? Jadi, Cikgu Vel, adakah anda masih di sana? Okey, nampaknya Cikgu Vel kita hari ini sangat duka cita kerana dia mengalami masalah layanan internet. Namun, kami mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Vel kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan bersama penonton-penonton Facebook Live kami pada petang ini kerana sudi mengajar kita berkenaan dengan bahasa Murut lah. Bahasa Murut ini juga merupakan salah satu bahasa yang terdapat di Sabah. Dan bahasa Murut ni dia bukan satu, dia ada banyak sub-sub dia lah. Okey, macam Cikgu Vel ni dia cakap dia Murut Tahol kata dia tu. Tak silap saya, dia bangsa Murut Tahol, okey? Jadi itu saja guys untuk minggu ini ataupun pada hari ini berkenaan dengan program kita Bahasa Borneo. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa menonton rancangan kami pada hari ini. Dan sekiranya ada kesilapan dalam kami sesi pembelajaran kami ini, sekiranya ada kesilapan dan kekurangan, saya memohon ampun, mohon maaf daripada pihak kami sendiri. Dan terima kasih kerana terus menyokong BTTV, okey? Jadi guys, kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Bye. Peace.